Welcome back, Gamers. Back lagi bersama gue, Trapezer sini. Kembali lagi di game Trapezer Zombies Hybrid. Jadi guys, kita back lagi di game yang satu ini. Dan kita tidak akan masuk ke adventure dulu guys, karena sesuai dengan janji gue juga, kita bakal ke challenge lagi. Tapi kali ini guys, karena kita sudah kebanyakan tanaman penyerang ya, jadi kita butuh ya tanaman yang tipe-tipenya lain guys ya. Jadi ya udahlah ya, untuk penembak atau penyerang kita lupakan saja dulu, dan untuk instan kayaknya nanti dulu guys. Karena instan ini kenapa kok ada Elsa, sekarang ada Ice Room King, Raja Jamur Es. Siap, gue baru sadar ada beginian guys. Cuma butuh 6 ya. Ya entah kenapa tanaman instan tuh butuh levelnya banyak banget guys. Itu gue males guys. Jadi kita bakal lanjut ke dapetin tanaman defense, yaitu apa? Yaitu adalah batu tinggi es ini guys. Ternyata kemarin kita sempet coba, ini GG banget ya, entah kenapa guys. Dia tidak bisa one hit hilang gitu. Jadi mungkin bagus buat nahan gagantuar yang kuat-kuat gitu lah ya. Jadi untuk strategi pertama yang gue bakal pakai, yaitu adalah sesuai dengan strategi untuk challenge ini guys, yaitu adalah strategi YMMA yang mahal-mahal aja. Anjay, kita bakal pakai tanaman mahal semua nih. Nih bang, buat challenge selanjutnya, rekomendasi tanaman batu tinggi es. Nah emang GG katanya ya. Jadi ya udah nggak apa-apa, kita pakai ice tall nut ini atau batu tinggi es ya. Jadi pertama gue disuruh pakai solar jamur atau ya pastinya buat matahari ya. Habis itu kita butuh sniper solar, pelontar jamur solar. Berarti pelontar jamur solar itu apa ya? Gue lupa. Nah ini dia. Lalu disuruh pakai, pilih aja nih, ratu solar atau bom solar. Ratu solar tuh 500 solar lebih. Kalau bom solar 200. Kayaknya gue lebih stick ke bom solar. Lalu disuruh pakai biji solar. Biji solar oke, siap. Lalu disuruh pakai, bentar, biji solar ini kan ya. Ini kacang solar coy. Ya anggap aja ini biji solar. Kacang jamur pembesar, oke, pastinya buat gede-gedein. Jamur solar es. Jamur solar es tuh yang mana ya? Ini kah jamur solar es yang 200? Lalu ke penembaknya. Oke, akhirnya kita penembak. Lah kok cuma punya tanaman dikit doang guys? No. Wah ini nggak bisa dibiarkan ya. Tanamannya cuma butuh berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 doang ya. Oke, berarti kita harus pakai pot satu ya. Sama satu penembak nih. Wah banyak sih listnya nih. Yaudah ya, bintang ranjau jarang gua pakai. Kita tes aja apakah menang dengan ini strategi solar semua cuy. Kita lihat saja guys. Gua tidak jamin menang ya, karena kita tidak ada carry. Benar sih, carry kita cuma main karakter kita ini. Hei ya, ini cuma main karakter kita guys, yaitu si batu tinggi es ya. Tapi GG juga sih, dia tembaknya GG guys, bisa bekuin juga ya. Jadi oke, kita percepat dikit, semoga saja tidak terjadi apapun ya. Gila nih, bener-bener dah. Ini bener-bener solar semua cuy. Oke, bagian bawah, bagian bawah, bagian bawah. Langsung pakai ini kali ya. Habis itu penembak. Nice, hancurkan, hancurkan, hancurkan. Nice, mati. Habis itu penembak lagi, lontar lagi. Kita butuh solar. Bentar, ini kan solarnya kita banyak ya. Banyak banget solarnya cuy. Kita besarkan, habis itu lontar lagi. Habis itu sniper kita butuh kayaknya deh. Harusnya gue pakai kacang kacang pembesarnya buat sniper ya. Sniper damage-nya sakit soalnya. Lupa gue. Solar dah full ya. Solar dah full, tinggal tembak-tembakin. Tambahin lagi sebelum mati, daripada rugi gue. Oke, abis itu ya kacang soa boleh. Kacang pembesar belum bisa ditaruh ya. Abis itu pelontar lagi, tidak ada magnet ya. Tapi kita punya ini. Kalau misalnya rame, kita bisa jadikan solar semua. Nah, bintang boleh dipakai nggak? Atau gue tahu di belakang dulu ya. Kita besarkan penembak kita dulu. Abis itu bintang-bintangan. Bawa diserang lagi, kita tambahkan lagi. Kita butuh batu tinggi segera sih. Kalau kita bakal ditembak-tembak terus sih, tanaman kita nggak bisa bertahan lama. Batu tinggi es di bawah ya. Let's go, let's go. Pot kita juga terbatas cuy. Nah ini ada pelontar ya. Ini pelontar batu tinggi es lah ya. Aduh salah bro. Oke, kesalahan pertama gua. Tapi gak apa, semoga aja tidak membuat kalian OCD ya, karena bakal OCD banget. Abis itu kita pakai kaca pembesar. Kita butuh solar lagi gak sih? Pelontar laku. Kenapa pakai sniper? Pelontar weh, pelontar. Ini ada beginian. Si football tidak jelas. Solar lagi. Tunggu kita bisa mulai bom gak sih? Tunggu kita bekukan dulu lah. Jadi kan solar, nice. Habis itu bintang-bintangan lagi. Bintang kecil. Oke, bintang ranjau sih sebenarnya GG sih. Oke, tapi mati ya. Mati ya, entar kenapa. Dimakan sama football, gampang banget hilangnya. Oke, kita bisa besarkan apa lagi nih. Batu tinggi nih GG banget coy. Oke, batu tinggi kita besarkan dulu. Habis itu bintang-bintangan dulu. Bisa taruh bom tapi nanti gak sih. Nah, batu tinggi. Let's go, let's go, let's go, let's go.
pot. Oke, meledak. Batu tinggi, let's go. Oh, kalau dia dimakan meledak toh. Oh, bintang ranjau GG juga cuy. Oke, bintang-bintangan lagi. Wah, ini terlalu banyak cuy. Ini solar gue bakal full kayaknya deh. Oke, ada penembak di atas. Udahlah, kita tambahkan ini daripada mati. Daripada solar kita gak pake kan. Kita pus-pusin aja. Gak perlu simetris-simetrisan guys. Itu buang-buang waktu ya. Kalau kita simetris-simetrisan, ya penting kita pus aja. Kita pus. Kita besarkan apapun gue bisa besarkan. Nice. Abis itu kita bom dulu jadikan solar. Jeger. Nice. Cashback lagi. Wah, ini bener. Ini gak bakal kehabisan guys. Solar gue gak bakal kehabisan. Mantep. Strategi yang mahal-mahal aja katanya. Ini bukan mahal bro. Ini semua tanaman jadi murah. Jadi murah bro. Ya kita bukan dulu. Jeger. Nice. Jadi lah kok gak kena. Oh, kejauhan tuh. Kejauhan bro. Oke, bintang-bintang lagi. Bintang kecil. Banyakin. Habis itu kacang pembesar. Kita besarkan apapun yang bisa gue besarkan. Ya pastinya bukan yang itu ya yang dibesarkan. Oke, let's go. Kita besarkan lagi. Ini gagal keluar giga. Sudah mulai keluar. Batu tinggi di atas belum ada. Oke. Sudah kelihatan bagus ya. Penembak kita banyak banget. Meskipun cuma modal bintang ya. Cuma bintang kita kayaknya kalau digabung damage-nya jadi gigi banget. Oke, tapi di kena geprek sekali ya. Kena geprek. It's okay. Apa yang bisa gue besarkan lagi? Ini gak ada yang bisa gue besarkan kan. Ini besarkan. Masih bisa. Kacang solar. Oke, penembak kita udah mulai kehabisan. Tapi strateginya boleh juga nih. Boleh. Tinggal bagian bawah nih. Bawah tidak ada pertahanan sama es batu. Kita bom dulu. Jeger. Sebelum dia gebuk. Oke, meledak. Abis itu batu tinggi es. Nah. Udah guys, semuanya udah punya batu tinggi es ya. Jadi semuanya beku. Aman sentosa. Jadi kita tinggal pus-pusun aja. Ya, kita percepat. Kita cuma taruh-taruh bintang doang sih. Ini easy banget. Oke. Bintang lagi. No chance ini. Ini musuhnya no chance bro. Batu tinggi lagi. Buset dah. Itu harganya udah berapa tapi. Udah kita fullin aja guys. Fullin. Full dengan solar bro. Ini strategi solar. Strategi solar tapi boleh juga ini. Nah, boleh juga nih coy. Ini bisa bekukan dulu. Bekukan. Nice. Kesempatan. Baru nyerang-nyerang. Oke, luar biasa. Batu tinggi es lagi. Kita pusin. Main karakter kita banyak ya. Oke, kacang solar bisa tau di belakang. Gila sih ini. Woi, ini hebat juga bro. Ini strategi apa nih? Meskipun nggak full ya. Penyerang kita cuma satu loh. Wah, gila sih. Menang kah? Atau memang terlalu GG ini batu tinggi es ya? Gua rasa batu tinggi es terlalu GG deh. Oke, tembak. Push. Kita isi-isiin aja guys yang bolong ya. Ini gak bakal nyerang juga bro. Yaudah nih pakai kacang solar lah buat lama-lamain lah. Habis itu batu tinggi es. Terusin, dia bisa digilas ya. Oh gak bisa digilas ya. Keburu mati guys jomunnya. Wah ini batu tinggi es sih GG. Pertahanan kuat kita nih. Udah kelar kah? Final wave. Langsung final wave bahkan. Lihat solar gua guys. Hampir 5000. Udah, ini mah auto win. Gua lepas tangan es, pur. Maksudnya gua gak mainin nih. Ngepur gua nih. Dan menang. Di mode normal. Luar biasa ya. Strategi YMMA approve. Tapi karena mungkin ini easy aja kali ya. Jadi gua kasih nilainya adalah 8,6 dari 10. Oke, okay, good job Just Hulwa. Kita lanjut ke level 2. Kita pakai strategi apa nih? Column like UCM. Bentar, ini maksudnya apa nih? Oh, kayaknya gua tahu deh mode yang mana. Yang kita tekan satu tanaman langsung keisi semua gak sih? Kolom ya? Satu kolom? Maybe kali ya. Yaudah, mungkin kali ini kita pakai strategi apa nih? Karena tadi itu strateginya terlalu easy. Kita lanjut ke strategi dari komik Survi. Yaitu adalah strategi banjir solar. Hari ini kita bakal full dengan tanaman solar ya. Gue disuruh pakai ratu solar tentunya. Main karakter kita jadi, ya ini jadi side karakter ya. Lalu tambahin solar jamur. Pelontar jamur solar itu attacker ya. Weh, nomor 2 nya mana? Kenapa 1 langsung 3? Wah, ini gak bisa ngitung guys, keterlaluannya. Pelontar jamur solar, berarti pelontar jamur solar kayak tadi dong. Bener-bener kayak tadi dong. Habis itu polong solar api. Polong solar api berarti yang putih ya. Nah, ini dia. Pelontar solar api. Habis itu pelontar kucing. Yaitu adalah ini. Habis itu pelontar kucing semangka es. Pelontar kucing semangka es. Berarti yang kita bosan dapat guys. Mana ya? Nah ini dia.
Wah ini kita udah punya 3 tanaman premium. Luar biasa mahal cuy. Ini baru strategi mahal kebalik cuy sama yang tadi. Tadi itu strategi solar, yang ini strategi mahal kebalik bro. Abis itu gacha. Lah gue disuruh gacha. Gacha merah. Yaudah siap siap siap. Gacha merah mana? Ini gacha merah kan, kotak merah. Abis itu batu magnet sebagai tanker. Abis itu nuklir jamur solar es yang tadi yang gue bosan pakai. Abis itu cabai kembar sebagai destroyer lagi. Wah banyak juga destroyer kita ya. Abis itu 12-14 tanaman yang diperlukan. Kita lihat butuh apa? Tidak butuh apa-apa ya. Berarti kita tinggal tambahkan sesuatu nih. Nah kita butuh kacang pembesar. Lalu untuk esnya kan kita sudah ada nih, double es nih. Kita butuh mungkin paku kali ya, paku es aja. Atau nggak paku mentega lah. Ini paku mentega agak sedikit kasihan sih. Jadi kita pakai tanaman yang jarang kepake lah. Abis itu buat jaga-jaga kita tambahkan, ya kenapa nggak gacha lagi nggak sih? Kita gacha lagi yang murah-murah. Dan terakhir, misalnya kalau kita tidak sesuai rencana, kita pakai ini ya, jamur pemusnah. Abis itu let's go, kita lihat ya. Strategi banjir solar, apakah banjir atau tidak gitu. Wih, beneran dong, satu kolom guys. Beneran satu kolom bro. Berarti kita langsung tahu di depan. Abis itu solar, abis itu ya kucing pelontar. Abis itu pelontar lagi, pelontar solar. Paku-pakuan, paku mentega, batu mak. Aduh, batu mak, so di depan ya, salah. Kita gacha satu kolom. Wow, wow. Oke, gua nggak tahu apa, kita gacha lagi. Oh, apa ini? Oh, mantep bro. Abis itu, aduh, kucing pelontar kita tahu di belakang. Ini ganti aja, ganti. Batu magnet lagi. Nah, ini, nyap. Ini curang juga bro. Oke, kita bekukan lagi. Nice, gacha lagi. Paku-pakuan. Wah, ini seru sih modenya. Ini apa? Oh, ini itu ya, time stop ya. Oh, ada time stop bro. Oke, kayaknya kita nggak perlu pakai ini deh. Kita scope-scopein deh. Ini pelontar kayaknya tidak gitu berguna. Kita pakai ratu solar aja gak sih? Abis itu kayaknya ini apa sih? Cherry? Ini jamur cherry apaan bro? Ngapain kejar lu? Oke, kita tambahkan penembak lagi atau gacha-gacha lagi ya. Kita lihat ya dapat apa. Wah gak kelihatan guys. Keburu hilang kayaknya deh. Oke, kita pak-pakuan bom-boman jeger. Pak-pakuan lagi. Abis itu batu tinggi es. Let's go, kita push-pushin terus. SS-an lagi. Abis itu jamur pembuka. Jangan. Itu ada crater ya guys. Sayang. Kita pakai ya ini lagi. Gila, solarku banyak bener bro. Oke, gua gak kelihatan. Tolong. Kita musnahkan. Ceger. Hilang semua. Dan wah ini gak bagus sih. Tidak bagus sih. Mungkin gua harus ganti sih. Ini bawah diganti. Kita pakai pelontar lagi. Kita butuh pelontar sih banyak. Bawa sih, bawa paku-pakuan. Gak bisa ya. Apa ya? Dem. Gacha. Pertolong gua. Cukup. Aduh, bom solar. Salah banget. Ratu solar udah ada. Batu tinggi maybe kan. Batu tinggi tapi udah cukup sih. No, dipukul lagi. Wah, kuat banget. Berapa pukulan bro itu? Gak langsung hilang. Mentega gak bisa. Ah nih jamur. Jamurnya ribet guys. Jamur pemusnah. Harusnya gue gak pake. Oke, kesalahan gue. Tapi membuat gamenya jadi lebih susah guys. Ini yang kita tunggu ya. Pasti kalian tunggu. Wah bang, gamenya terlalu gampang. Nih gue bikin susah. Ini apa bener dah. Ini jamur cabai kah? Jamur solar. Wow, dapet 1000 kah atau berapa tuh solarnya. Wah ini banjir solar bener guys. Ini beneran banjir solar bro. Sesuai dengan strateginya bro. Banjir solar. Siap. Wah ini gue berharap seribet ini sih. Tapi yaudah kita bakar dulu. Ceker. Nice. Walaupun itu rugi banget. Habis itu batu tinggi es bau sih buat ketahanan. Gak bohong guys. Ini batu tinggi es wajib kita pakai terus ya. Habis itu apa lagi? Ah ini ada yang di belakang bro. Ini ratu solar betul gak sih di belakang? Ini kita ganti aja gak sih? Ya walaupun dia nembaknya tembus sih. Tapi udah ganti. Kita gak butuh solar lagi bro. Solar kita kebanyakan, kita ganti dengan. Nah ini nih, penembak hebat guys. Destroyer kita ya. Ini destroyer andalan kita. Yaitu sih tukang artileri semangka es ya. Yang bisa nembak kemana aja. Dan ngebekuin. Luar biasa.
Abis itu kita butuh pakwakuan lagi. Aduh, pakwakuan gak bisa. Kreternya bro, cepet hilang. Gue gak punya scope gitu ya. Padahal kalau ada scope, bagus. Yaudah, batu tinggi es lagi. Atas deh bro gak sih? Oh, enggak, aman. Tapi bentar lagi kayaknya kreternya hilang. Jadi aman. Lihat guys, ada yang mau nyerang dari belakang. Ngapain bro? Ini apa lagi? Lihat. Itu gue dapet capek tapi sebagai solar gitu ya. Entah kenapa. Wah, gue gak tahu. Itu bagus kayaknya. Itu bagus guys. Ini kayak bagus nih. Cuma gue gak tau dapet dari mana nih jamurnya. Kita butuh destroyer lagi guys. Carry kita udah banyak sih sebenarnya. Cuma kita butuh destroyer apa ya? Apa ya bro? Kita pakai bekukan. Oke, kita cepat dikit lah ya. Ini keretanya gak hilang-hilang. Soalnya dari tadi gue tungguin nih. Oke, kita ini batu. Batu gak perlu lagi ya. Kacang pembesar gak perlu lagi. Kita pakai lagi. Abis itu kita bakar-bakarin. Jeger. Meledak semua ya. Kita magnetin. Abis itu batu tinggi. Batu tinggi banyak bener. Oke, siap. Abis itu kita bisa musnahkan gak sih? Musnahkan. Buset. Rame bener. Bro, itu gak kehitung sih jumlahnya. Itu gak kehitung jumlahnya. Cuma untung gue bawa pemusnah loh. Pemusnahnya langsung hilangin semua. Wah. Clear kah? Aman kah? Dapat cabai lagi. Gila solarnya. Mantep bro. Ini strateginya. Wah, di luar nalar bro. Oke. Ini bisa kah ya? Ini bisa kan ya? Harusnya final wave. Let's go. Kelar. Gila easy banget. Wow. Strategi banjir solar. Bagus juga. Kita selalu dapat. Bahkan ini dapatnya yang bagus-bagus ya guys. Strateginya. Tumben gak sesat ya? Tumben. Bagus guys, lanjutkan terus ya. Gue suka sama strategi yang beginian guys, model yang gini. Tidak membuat gue menderita ya. Siksa batin gue tuh udah cukup guys, sudah cukup ya. Poinnya gue kasih 8,4 lah. Karena terlalu easy guys, jujur. Jadi 8,4 dari 10. Kita lanjut ke level terakhir, apakah bisa pakai strategi? Bisa kah? Bisa dong. Oke, jadi untuk strategi yang terakhir, kita lihat dulu lawannya apa. Kita disuruh pakai pot sama teratai. Oke, karena untuk strategi terakhir kita bakal pakai strategi ini ada nih. Bang, ini ada strategi bagus dari Rewan berkata 999. Mengingat PVZ2, it's Rewan. Disuruh pakai strategi penetrastan, gabungan tembakan berefek stun dan tembus. Jadi ada penetrasi dan ada stunnya. Oke, siap, kelihatannya bagus. Cocok banget nih. Kita butuh solar jamur. Oke, pertama, kucing pelontar. Abis itu jagung triple buat stun-stun lagi. Abis itu kipas duri buat dorong sama tembus-tembusin. Kipas duri itu yang mana? Ini ya? Atau yang penembak? Ya harusnya kipas duri yang ini ya. Kalau kipas duri yang penembak tuh harusnya kalian tulis kipas duri penembak. Karena dia nggak bakal instan gitu ya. Abis itu kaktus es yang tembus-tembus juga. Jamur semangka es. Jamur semangka es juga tembus sih. Oke. Biji pertumbuhan instan. Yaitu kacang pembesar. Kita pakai ini. Abis itu polong solar api. Ini tembus lagi. Kita pakai lagi ya. Ini polong solar di sini. Abis itu lily pad. Kalau ada air ya pasti kita pakai. Dan ada pot ya. Karena ini kita juga butuh pot. Abis itu polonger kaktus. Oke, siap. Abis itu pumpkin 360 tembus semua. Polong burger. Oke, tanaman premiumnya polong burger. Sama terakhir pumpkin kaktus. Pumpkinnya 2 dong jadinya. Oh, mungkin pumpkin yang ini buat penembak. Biji matahari bukan pembunuh instan lah. Ini udah full bro. Jadi kita tidak perlu pakai biji matahari lagi. Tidak perlu. Karena kita butuh teratai sama potnya guys. Oke, ini kayaknya akan lumayan susah. Karena ya kita disuruh pakai pot, disuruh pakai teratai. Tapi kan bisa pakai ini sih, batu tinggi air sih. Batu tinggi es. Batu tinggi air mah beda lagi. Oke, kita percepat dikit. Kita butuh solar-solaran. Kita nggak punya kacang membesar kan ya. Oke, mungkin bagusnya kucing pelontar gak sih awal-awal. Langsung bisa nembak semuanya gitu ya. Itu yang paling penting. Weh, gak gini juga bro. Udara, pakai ini aja lah. Burger. Apa sih? Gue gak dikasih kesempatan kah buat main. Langsung dikasih ginian guys. Oke, solar-solaran dulu. Besarkan. Bisa gak ya? Perlu gue dorong kah? Kayaknya gak perlu lah. Dia pas hancur kan bisa di itu. Mentegain. Please, mentegain. Yaudah, pakai mentega dulu. Stun-stunin dulu, karena udah bisa di-stun. Gantuan tuh kalau kena stun gak guna, guys. Bener. Dia jadi kayak orang bodoh gitu. Meskipun kuat banget ya itu. Gak apa-apa. Habis itu kita butuh penembak lagi ya. Atau kita... Tanaman air kita cuma kucing pelontar. Udah, kucing pelontar lah. Balikin kucing pelontar dulu. Potnya soalnya cooldownnya agak lama, guys.
Oke, kita besarkan bahwa aman nggak gagantuar sudah terurus, tapi ada gagantuar lagi. Tidak bisa dibiarkan sih. Ini kita harus tun-tunin lagi pakai triple mentega ya. Abis itu apa yang bisa dibesarkan 360 bisa tahu di sini sih. Oke. Pakai pumpkin 360. Let's go. Burger batu tinggi bisa di depan. Kayaknya di daratan aja enggak sih? Di daratan bagus. Abis itu No. Udah ditembak ya. Udah ditembak. Kita butuh pumpkin kaktus buat nahanin ini guys. Kucing pelontar kita tidak boleh mati. Oke, kita tambahkan stun-stun dulu guys. Kayaknya stun-stun lebih bagus ya. Kita stun-stunin, harganya berapa sih? 125. Murah ya? Murah juga, bro. Kukira mahal. Oke, bawa. Ditembak terus, bro. Kita besarkan. Abis itu triple mentega. Ya, tank dulu ya. Tank dikit. Ini polong solar gue nggak pake ya. Udah, polong solar ya. Aduh, salah taro. Persetan. Ini udah nggak bakal simetris lagi sih. Oke, udah semua kayaknya untuk triple mentega. Kucing pelontar pastinya. Abis itu kaktus esnya gue tau di mana. Depan kali ya. Depan kayak bagus. Ke atas. Kita butuh penembak tembus. Polongers kali ya. Polongers. Wah ini sih. Ini terlalu banyak penembak gak sih? Gue rasa terlalu banyak penembak. Gue gak tau bagusan gimana nih. Ya, kaktus kak, kaktus kena. Yes, kena. Oh, kaktus depan aja, guys. Soalnya dia tembaknya 3 gitu ya. Oke, pot lagi di belakang. Ya, itu dari mana dia lemparnya, bro. Abis itu pakai pumpkin 360 lagi. Wah, ini semua udah tembus nih. Tinggal kita butuh solar lagi ya. Kita besarkan apa nih? Gak bisa ada yang gue besarkan, guys. Jadi kita sabar dulu. Bawa polongers lagi. Let's go. Ya setidaknya ini lebih rapi dikit lah ya. Dikit lebih rapi guys. Sedikit ya. Gak banyak tapi It's okay. Gak simetris gak apa-apa lah. Cukup tadi udah simetris ya. Kolom-kolom gitu kan ya. Sekarang gak perlu lagi. Kita butuh pumpkin. Penembak lah. Pumpkin ini. Pumpkin duri. Let's go. Sekarang bagian belakang kita baru pakai jamur semangka es. Jamur semangka es di 3 bagian kali ya. Bawa dulu. Oke, SS-an sudah banyak atas. Wait. Gue melihat sesuatu yang aneh di atas. Selalu nggak kelihatan guys, lihat. Jebol bro. Oke, jamur semangka es lah ya. Jamur semangka es, triple mentega. Terus jangan nembak-nembakin dua. Gue butuh pumpkin di sini lah ya. Abis itu kita butuh penembak tembus. Yaitu pakai polongers, kaktus. Let's go. Wah, ini penetrasi, guys. Penetrasi yang sangat bagus, ya. Abis itu, batu tinggi boleh dikeluarkan. Main karakter kita belum kuat, nih. Burger solar, yaudah lah. Itu side karakter aja, lah. Ayo dong. Batu tinggi. Nah, kita tahu di paling atas, guys. Karena paling atas itu jarang gue perhatiin, ya. Jadi, lebih bagus gue tahu di situ aja, ya. Lalu kayaknya kita butuh risai di sini depan. Abis itu kaktus lagi nggak sih? Kayaknya beku-bekunya masih kurang. Ya udah dong dulu. Pergi kamu. Tutut. Oke, nice. Maybe kita kaktus es. Solar kita kayak kurang banyak. Udah, polong solar ya. Tambahan solar guys. Kita butuh solar ternyata masih kurang. Entah kenapa? Oke, frontline kita baru tambahkan. Ini polongers gak kepake lagi ya. Polongers bawah kah? Atau polong solar bawah. Atasnya tambahkan pumpkin duri. Abis itu polong solar lagi. Ya, boleh lah ya. Ini boleh lah ya. Abis itu kita simpan solar buat batu tinggi. Batu tinggi kita belum ada nih. Tapi harusnya ini pumpkin 360 di depan ya. Di depan. Ya udah, gua tahu batu tinggi di sini ya. Supaya di mereka deket, abis itu kena 360. Kan betternya begitu gak sih? Abis itu kita butuh penembak lagi. Penembak atas jamur semangka es sudah ada ya. Apa yang gue belum taruh? Pumpkin. Apa yang penembak belum gue taruh ya? Di bagian sini sudah. Ya udahlah, cuma bisa taruh burger atau gak baru tinggi lagi. Burger lah ya, kita taruh tengah. Jadi frontline aja. Wah nih, gak usah aman sih. Aman sih, kelihatannya aman.
boleh juga sih dagingnya, not bad. Abis itu bagian atas, atas apa ya, kurang penetrasinya. Maybe ini udah kaktus lagi lah ya atas. Abis itu batu tinggi es, jangan sampai dia geprekin pumpkin 360 gua. So kita dorong-dorongin, makan nih penetrasi. Abis itu baru polongers kaktus. Ya ini udah super penetrasi guys, armor piercing semua nih cuy. Ya ini strategi armor piercing cuy. Oke, siap penetrasi dan ngestun. Luar biasa, sangat luar biasa. Abis itu ya kaktus lah ya, pumpkin kaktus boleh tambah-tambah damage. Abis itu bagian depan kita masih butuh batu tinggi gak sih. Aduh, jomoni bawah kok masih kurang damage ya. Batu tinggi lah ya, batu tinggi. Oke, bisa diatur. Sekarang yang paling berat kayaknya bagian bawah, entah kenapa. Apa butuh ini ya? Apa perlu pakai 360? Kayaknya nggak perlu. Gue tekan apa? Gue tekan shop. Salah pencet. Oh, ini udah mau menang juga. Udah mau menang. Oke, challenge-nya terlalu easy guys. Udah mau kelar. Abis itu yaudah burger lagi lah. Double burger guys. Tidak pernah puas ya kalau kita satu burger doang. Abis itu tambahkan 360. Udah, bagian atas aman kah? Harusnya aman lah ya, karena gue perhatiin terus guys, ini bagian atas. Ini gagantuan, tembus. Armor piercing ya tuh. Gak ada gunanya itu pintu. Pintunya itu tembus guys, bahkan pintunya hancur dulu ya. Oke, siap. Dan gagantuan sekarang. Udah, itu saja lah. Nice. Kelar guys. Dan kita berhasil mendapatkan batu tinggi es yang sangat luar biasa ini, tidak bisa dihancurkan begitu saja ya. Luar biasa. Strategi terakhir, yaitu strategi penetras stun, gue kasih nilainya adalah 8 dari 10. Yap, karena episode kali ini semuanya full dengan nilai 8 guys. Good job ya, semakin hari semakin baik strateginya. Dan kedepannya, next time guys, kita bakal lanjut ke adventure. Jadi kita akhiri sampai sini dulu guys. Luar biasa strateginya. Jadi kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel gue. Seperti biasa, kita akan ketemu lagi di next video. Dan terima kasih buat kalian sudah join jadi member. Anyway, thanks for watching. See you later, see you soon. Goodbye and peace out.